Marching Band Gema Kotronada Min 1 Kotorin Barat berhasil meraih juara umum dalam DNS Competition ke-9 tahun 2022 si Kabupaten Kotorin Barat dengan memperoleh 11 piala ataupun nominasi. Kerinduan para pecinta drum band Marching Band di Kabupaten Kota Waringin Barat akhirnya terobati. Setelah Duta Nada Suara kembali menggelar DNS Open Competition ke-9 kalinya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Menggelar DNS Open Competition ke-9 tahun 2022 ini diikuti oleh 21 unit drum band Marching Band se-Kabupaten Kota Waringin Barat dengan berbagai tingkatan, di antaranya tingkat TK, SD, SMP, MTS, dan juga SMA. Sedangkan cabang perlombaan pada DNS Open Competition tahun 2022 yakni Playpass, konser, dan juga display, dan untuk cabang lomba konser dan juga display bertempat di Gor Sports Center Pangeran Ratu Alamsyah. Dalam DNS Open Competition ke-9 tahun 2022 ini, Min 1 Kobar berhasil menjadi juara umum tingkat SD dengan meraih total 11 piala, di antaranya juara 1 Playpass, juara 1 display, juara 1 konser, dan juara 1 maskot. Satuan Marching Band Gema Kotronada juga meraih The Best Field Commander, The Best Perkusi, The Best General Effect, The Best Marching Maneuvering, The Best Display and Snowmanship, The Best Analisa Alat Tiup, The Best Color Guard. Nur Aziza selaku kepala sekolah Min 1 Kobar mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan hasil raihan dari satuan Marching Band Gema Kotronada Min 1 Kobar atas raih dalam DNS Open Competition tahun 2022 ini. Dalam hal ini dirinya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan guna untuk mengikuti DNS Open Competition ke-9 tahun 2022 sehingga satuan Gema Kotronada Min 1 Kobar berhasil meraih juara umum tingkat SD Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan DNS Open Competition tahun 2022 sehingga grup drum band Kotronada Min 1 Kota Waringin Barat dapat kembali meraih juara umum DNS Open Competition tahun 2022 di mana sejak bulan Juni, pertengahan bulan Juni, siswa sudah mengadakan latihan, melaksanakan latihan tentunya dengan pelatih Kak Dadai, ya, pelatihnya Kak Dadai. Jadi mulai dari bulan Juni sampai awal bulan November, siswa peserta drum band yang berjumlah 58 sudah melaksanakan latihan tentunya dengan penuh kegigihan dan kedisiplinan sehingga alhamdulillahirabbil alamin dapat meraih gelar juara umum kembali setelah tahun 2019 diraih oleh Min 1 Kota Waringin Barat. Tentunya setelah meraih dua kali juara umum ya 2019 dan karena ada COVID-19 jadi 2020-2021 itu tidak ada pertandingan. Alhamdulillah di 2020 ini ya sudah dapat meraih kembali, harapannya ya jangan cepat puas ya, jangan cepat untuk berpuas diri, tingkatkan terus latihannya dan kami berharap juga nanti ketika ada pertandingan lagi DNS Open di tahun 2023 semoga akan tampil lebih baik lagi dan kami berharap mudah-mudahan piala bergilir yang sudah diraih oleh Min 1 Kota Waringin Barat nanti dapat kita raih kembali untuk yang ketiga kalinya. Setelah meraih juara umum, Nur Aziza berharap semoga apa yang sudah diraih oleh Gema Kotronada Min 1 Kobar dan telah dua kali menjadi juara umum agar jangan cepat untuk berpuas diri, tingkat dalam berlatih.
Selain itu, Nur Azizah juga berharap para DNS Open Competition tahun 2023 mendatang dapat menampilkan penampilan yang lebih baik lagi, dan juga piala bergilir yang diraih oleh Min 1 Kobar dapat diraih kembali ketiga kalinya. Muhammad Iksan, SBTV.